Apa rasanya ya jadi mereka disukai banyak orang, punya banyak teman. Jadi begini ya anak-anak. Biasanya dia nggak gitu deh. Iya ya, biasanya dia yang paling fokus kalau belajar. Baik anak-anak, sudah waktunya untuk istirahat ya. Pada mau keluar. Bingung aja sekarang, biar lu tahu penampilan lu kayak gimana. Tahu lu selalu pergi, ngomong-ngomongannya aja. Emangnya apa yang salah ya dari penampilanku? Sampai mereka ngambilin aku gabung ke dalam geng mereka. Emangnya aku seculun itu ya? Justin, kamu kenapa? Ada yang jahatin kamu? Iya, Just, kamu kenapa? Siapa yang jahatin kamu? Apaan sih? Kalau saya kucampur deh. Isi tau gak? Siapa tuh? Guys, kalian gak akan percaya sama yang gue lihat. Gila lo ya, datang-datang gak bawa amat. Tau, bikin kaget aja lo mau. Kenapa sih emang? Emang apa yang buat lo heboh kayak gitu? Justin udah gak culun lagi, malah sekarang jadi cantik banget. Aduh, halu lo ya, Mu. Mana mungkin sih si culun itu jadi cantik? Bener, kayak lo halu deh. Tahu, lu bohong kali. Mana coba gue? Hai guys, gimana penampilanku? Udah cocok belum buat gabung sama kalian? Boleh banget, karena lu sekarang udah penampilannya berubah, sekarang boleh banget gabung sama kita. Oh iya, kalau lu mau gabung sama kita, buka kosakata lu ya. Jangan pakai aku kamu, jizi deh. Guys, jangan lupa ya, nanti malam kita mau kumpul di kafe bener. Oh iya, pokoknya harus ikut ya, kamu udah masuk ke kita. Ya Jess, pokoknya lu harus ikut ya. Tapi kan besok ada ulangan matematika. Ya santai aja lah, lu kan pinter ini. Lagian kalau susah kita tinggal nyontek aja. Setuju, udah lah Jess, kita yang sama bareng aja. Ya udah deh. Baik anak-anak, besok akan ada ulangan harian matematika. Bapak akan tinggal dulu ya ke ruang rapat guru, kalian persiapkan dengan baik ya. Dan kalian jangan lupa kerjakan latihan soal halaman 3 ya. Permisi. Susah banget ya materinya, istirahat dulu deh 15 menit. Iya, yeah, aku juga mau refreshin dulu deh buka Instagram. Sim, lihat deh, jadi ini yang dimaksud Yasin urusan. Kok Justin jadi begitu ya sekarang? Jadi suka bohong, aku jadi kecewa sama dia. Aku juga, biar deh mulai besok kita gak usah ajak dia belajar bareng lagi. Tunggu dulu Liv, kita gak bisa nuduh gitu aja. Kita harus minta klarifikasi dulu sama Justin. Yaudah, besok di sekolah kita samperin aja dia.
masuk kelas ya. Apaan sih? Kalau iya kenapa? Bukan itu Jess, kita cuma takut kalau ngeliat kamu tuh turun. Halah, diem deh, gue bisa urusin urusan gue sendiri kok. Mainnya orang bisnis ya. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, seperti yang sudah Bapak beritahukan kemarin, hari ini kita akan mengadakan ulangan matematika ya. Baik anak-anak, Bapak akan membacakan nilai-nilainya ya. Cindy 90, Olive 85, Mukti 40, Arvin 40, Tizia 35, Kelly 25, Justin 20. Ini Bapak tidak salah lihat kan? Kok tidak seperti biasanya? Nilai kamu kok semakin menurun? Maaf Pak. Yes, kamu kenapa? Kok sendiri yang lain mana? But there's a